to my channel. Pada video kali ini aku ingin membuat sebuah vlog, yaitu dengan mengunjungi sebuah tempat wisata yang cukup terkenal. Tempat wisata itu bernama Gua Rong. Gua Rong sendiri terletak di Desa Telogo, Kecamatan Tunteng, Kabupaten Semarang. Sebelum aku melakukan vlog pada hari ini, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Kanan. Heeh. Oh, kanan rono, heeh. Ke arah tenggara. Setelah 300 meter, belok kiri. Jalan sangatlah sepi. Dingin. Ada sini. Ada sini. Ada sini. Pemandangan yang sangat indah. Perjalanan yang lumayan jauh, jalan yang sangat menanjak. Suasana yang dingin, akan tetapi sepi di sini. Dataran tinggi. Masih terus naik. Pemandangan yang sangat indah sekali.
Baik teman-teman, kita hampir sampai. Oke teman-teman, sekarang sudah sampai ke lokasi Gua Rongnya. Sekarang aku akan berkeliling terlebih dahulu. Pemandangan yang sangat indah. Sangat tinggi sekali. Ini teman-teman, ini adalah pemandangan dari ketinggian. Pemandangan yang sangat cantik sekali. Oke, sekarang aku akan mencari titik yang indah lagi. Teman-teman bisa mengunjungi Gua Rong ini. Biaya masuknya sangat murah. Per orang hanya dibanderol 6.000 saja. Oke teman-teman, jadi Gua Rong di sini itu menurut cerita dulunya adalah tempat persembunyian bangsa Indonesia karena pada saat itu ada penjajahan Belanda. Rong di sini dimaksudkan adalah menggali. Jadi para pejuang Indonesia pada masa penjajahan Belanda itu menggali lubang untuk tempat persembunyian.
Ini pemandangannya sangat bagus jika sudah melihat matahari terbenam. Jadi ini adalah pemandangan sunset pada sore hari. Tapi sayang pada hari ini mataharinya tertutup awan. Jadinya kurang begitu terang. Terima kasih sudah menonton vlog aku pada hari ini. Tunggu vlog aku selanjutnya ya.